Pemirsa, pemerintah Kota Kendari akan mendata dan membangun rumah susun untuk korban kebakaran di kawasan TPA Puatu. Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir kembali mendatangi tenda pengungsian korban kebakaran di TPA Puatu. Dalam kunjungannya, Sulkarnain menyampaikan rencana penataan kawasan TPA dan rencana membangun rumah susun untuk korban kebakaran. Saat ini pemerintah Kota Kendari tengah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian untuk rencana penataan kawasan TPA dan pembangunan rumah susun. Lagi seperti yang sebelumnya, karena kalau sebelumnya rawan, ini bisa terulang lagi musibahnya. Bayangkan dalam waktu sekejap 26 rumah terbakar seketika. Tentu ini apa ya, sesuatu yang harus bisa kita antisipasi ke depan dan sebisa mungkin tidak terulang. Nah, makanya ya salah satu yang sekarang menjadi opsi kita itu ya kita usahakan permanen. Ya, apakah nanti bentuknya rumah susun ataukah nanti bentuknya rumah khusus. Sementara kita koordinasikan dengan pihak kementerian, mudah-mudahan ini bisa cepat realisasi. Hingga saat ini para korban masih berada di tenda pengungsian. Bantuan pangan terus berdatangan. Dari Kendari, Mutarudin, iNews memberitakan.